Assalamualaikum, selamat datang ke dunia maju, ke Blog Nadra TV. Blog Nadra TV. Wah, ini peniaga di sini buka sampai pukul 10 malam. Biasa 24 jam. Durian 1001 ditanam. Peniaga-peniaga ini peniaga kecil lah gitu. Biasanya sini 24 jam, tapi sekarang dibuka sampai dari pukul 5 sampai pukul 10 malam aja. Sebab masih PKP kan. Yang banyak beli di sini peniaga. Jalan Raja Alang ya. Ulam-ulam ada. Ulam-ulam. Sini biasanya dulu 24 jam. Tahu kering. Siapa nak beli barang segar-segar datanglah sini. Buka pukul 5 sampai pukul 10 malam. Macam-macam aja. Kerang. Jengkol. Pukul 5 dengan sampai pukul 4. Nak makan petai. Teman-teman, kalau nak beli harga borong di sini ya, pasar harga borong. Ini macam turun dari lori, dia datang kat sini lah. Lori datang kat sini, kita pergi beli kat sini, bawa kat kedai. Kalau beli dari lori ni, beli harga peniaga. Lori datang dalam pukul 4 tu dah datang lah. Dari kebun langsung. Ah, ni sudah habis. Ah, ni ada jengkol. Ni harga di dalam lori ni murah ni. Jengkol berapa sekilo? Tak nak banyak boleh? Sebab nak makan seorang je. Tak kisah ya. Saya suka makan jengkol. Jengkol. Nak 2 ringgit sahaja.
Ni tengok ya. Tambahlah, tambahlah. Mana yang suka? Pilih yang elok sikit. Ni jengkol. Orang Minang kata jering. Jering. Jaring. Teman-teman, ni sini ya. Harga borong semua sini. Ni peniaga-peniaga harga borong. Tengok banyak jaring. Jaring. Macam orang yang niaga dalam pasar, dia akan beli di sini lah. Tengok ya, ini jaring semua. Oh, tengok jaring semua. Jaring semua tahu. Saya pergi beli jaring je sebab sayur saya beli tu. Okay. Hari ini penuh dengan jaring. Sini semua harga borong. Ini ikan biasalah. Ini ikan baru-baru ini. Okey, saya beli jaring saja sudah dapat. Saya besok rebus, saya masak dengan telur. Kita bicara dengan Cik Dolah ni. Ini buah alpukat. Oke, sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum.